saya atas nama orang tua Muhammad Fajar Siregar. Muhammad Fajar Siregar, mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah TGRI 4 Jalan Turi Kota Medan atas postingan video yang saya sampaikan di akun TikTok saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ibu Kepala Sekolah. Saya juga silap, karena pun juga itu juga daripada kesadaran saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu, maafkan saya Bu. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Sekjen Dinas Pendidikan Kota Medan yang telah menengahi permasalahan anak saya dan saya ini di SMP TGRI 4 Kota Medan. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya mohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf. Sehat selalu ya Pak. Semoga anakmu berhasil kelak. Saya tadi ya Bu ya. Iya. Ya, jangan diulangi Fajar.